Gibran diminta mundur baik-baik, FX Rudy, kami tak mau main dua kaki. Gibran Rakabuming Raka sudah dideklarasi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Namun sejak deklarasi hingga pendaftaran ke KPU RI, Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP. PDIP sebelumnya sudah mendeklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Ternyata pasca pendaftaran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023, putra Presiden Joko Widodo masih mengantongi KTA PDIP. Dilansir dari tribunnews.com, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, berharap Gibran datang langsung untuk mengundurkan diri. Rudi tak ingin PDIP bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai anggota PDIP sedangkan ia kini telah menyeberang menjadi cawapres koalisi partai lain. Sedangkan PDIP memiliki koalisi sendiri yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP bisa saja memecat putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Namun menurutnya, harusnya secara sadar diri Gibranlah yang harus mundur sebagai bentuk penghormatan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Gibran tidak mengundurkan diri dari partainya setelah resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Saat ditanya apakah Gibran masih menjadi kader PDIP, Puan meminta agar bertanya kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu.